Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Pukul 12 eh? 12 tengah hari. Okey, selamat tengah hari kepada semua yang menonton kita punya podcast. Dengar ke? Okey, tak apa. Kita punya podcast berkaitan dengan kisah-kisah. Sebenarnya banyak tajuk sebenarnya kan. Banyak tajuk. Tapi untuk permulaan ni kisah apa sih? Kisah apa? Sri Kandi. 15 Sri Kandi pilihan. Nak mungkin tahu kisah dia, kena dengarlah. Betul, pukul 12 tengah hari sepanjang Ramadan. Betul. InsyaAllah kita akan berlangsung setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Okay, kita tak perkenalkan lagi. Ya, yeah, betul. Okay. Kenalkan diri. Okay, nama saya Abdul Azim Abdul Aziz. Dan sebelah saya? Saya Nur Atikah Binti Syamsuddin. Okay, kami adalah korang punya pencerita lah untuk DJ. DJ. Kami akan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi ataupun Sri Kandi yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan ni lah. So, korang perlu stay tune sepanjang Ramadan pukul 12 tengah hari bersama kita orang di YouTube Pustaka Darul Iman. Alright, Tika. Macam mana sihat Tika? Macam mana bulan Ramadan ni? First Ramadan. Macam mana first Ramadan Tika? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Okay. Setakat baru first Ramadan kan. InsyaAllah saya akan berjalan dengan baik juga sepanjang bulan Ramadan. Betul. Nanti Azim pula macam mana? Saya pun collapse ke? Alhamdulillah first Ramadan boleh berpuasa lagi. Buat masa ni boleh tak ada pengsan lagi. Itulah. InsyaAllah kita akan habiskan Ramadan dengan sempurna lah. Sampailah hari raya nanti. Betul. Okay. Okay, apa tajuk kita ni, Azim? Sri Kandi, kita akan share lah tentang 15 Sri Kandi pilihan. Itu topik yang kami pilih lah untuk sepanjang bulan Ramadan ni. Perkongsian yang kami rasa sangat memberi manfaat kepada semua. Betul. Betul. Saya pun rasa dia akan memberi manfaat sebab kadang-kadang kita pun tak tahu kan apa punya kisah dia. Contoh Nabi Nuh, Nabi Adam. Betul. Dan sebagainya lah, contoh sahabat-sahabat Nabi. Kadang-kadang kita pun tak tahu ada cerita ni. Betul tak Azim kan? Betul. Kami akan cover 25 Rasul dan juga 15 Sri Kandi pilihan. Betul. Mungkin masuk kisah-kisah sahabat sikit. Betul, kalau sempat lah. Kecuali kalau macam benda ni dapat sambutan, insyaAllah kita akan sambung lagi selepas Ramadan sampai akhir tahun. Betul. Kita akan jadikan konten untuk kita. Konten untuk pukul 12. Stay tune, okay? Alright, Tika. Alright, kita akan sebenarnya kita nak promosi juga kita punya apa yang kita jual di Pustaka Darul Iman ni. Seperti contoh, kita ada 15 Sri Kandi pilihan. Sebab itulah kita nak share lah kepada semua apa yang ada tapi dalam Sri Kandi pilihan ni, buku ni. Buku ni adalah buku kanak-kanak. Bukan buku kanak-kanak je Zin, Tika Z. Betul, orang dewasa. Orang dewasa kita pun kadang-kadang tak tahu. Jadi inilah kita punya rujukan. Betul. Kita punya ikutan, insyaAllah mana tahu. So kita nak fokus Sri Kandi pilihan lah kan. So Sri Kandi pilihan ni sebenarnya apa? Apa Sri Kandi pilihan tu? Dia berkaitan dengan apa? Adakah dia untuk wanita saja ke? Kan? Wanita-wanita pilihan. Wanita, betul. Kalau nak cakap Sri Kandi ni lebih merujuk kepada wanita lah. Kalau lelaki mungkin Sri Kanda bukan. Sri Kanda. Mungkin Kekanda kan. Sri Kandi lah nampak macam lembut kan Sri Kandi. Ni lebih kepada kisah-kisah wanita pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat Nabi. Yang kita sendiri, saya pun sebagai perempuan pun boleh jadi ikutan lah kisah-kisah ni. Kita boleh jadi rujukan panduan kita. Okay. Jadi kita masuk terus lah. Tanpa melengahkan masa, kita nak share. Okay. Apa tajuk hari ni, Atika? Tajuk kita yang pertama ni, kita akan share tentang kerana hasutan iblis. Apa cerita dia ni Azim? Tak tahulah. Tak tahulah. Mungkin kita akan rujuk kita akan bedah buku. Kita akan bedah buku. Buku 15 Sri Kandi pilihan ni. Yang pertama sekali apa? Kerana tajuk ni hasutan iblis. Kerana hasutan iblis. Okay, ini sebenarnya kolaborasi pertama saya dengan Tika. Betul, dia cakap agak kaku sikit. Kaku, mungkin nanti lama-lama akan ni lah. Doakan supaya dipermudahkan semua. Okay, macam mana permulaan? Saya mula dulu lah kan. Tika, share dulu. Kalau ikut tajuk ni, sebenarnya dia berkisah tentang kisah Nabi Adam dengan Nabi Hawa.
kalau Azim mesti tahu juga, semua orang tahu Nabi Adam adalah kita punya atuk. Atuk moyang. Ha, manusia pertama yang Allah ciptakan ke atas muka bumi ni. Hmm. Jadi Allah apa, dalam Quran pun ada ayat Quran, saya tak ingat ayat berapa, yang mana Allah ciptakan semua manusia daripada tanah liat. Tanah liat tu kemudian dia akan jadi sebentuk tubuh manusia, kemudian Allah akan masukkan roh. Itu adalah step penciptaan, penciptaan manusia. Ha, manusia betul. Kemudian bila terjadinya Nabi Adam ni, Allah ciptakan pula pasangan dia, iaitu Hawa. Maafkan saya, Hawa. Jadi Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Kalau kau kan memang famous lah cerita ni, Nabi Adam. Saya semua orang tahu. Semua orang tahu, tapi biasalah kita ni lupa lah Zing kan. Tu kita nak ingatkan lah. Dah muda-muda. Kita nak ingatkan lah dekat semua orang. Macam mana cerita Nabi Adam dan Nabi Hawa. Jadi Adam ni adalah laki pertama, orang kata atuk ya. Moyang ke. Dan Hawa ni pula adalah wanita pertama ataupun ibu kepada seluruh umat manusia. Betul. Azim, macam mana lepas tu? Apa kisah dia ni? Saya baca je boleh tak? Boleh. Nabi Adam dan Hawa tinggal di dalam syurga. Okay, di dalam syurga tu mereka diberikan segala kemudahan lah dan juga kesenangan. Lepas tu Allah jadikan mereka manusia yang sempurna lah. Kata kalau syurga ni kata tak dapat betul gambaran dia, Masya Allah. Sangat-sangat indah, sangat-sangat betul. Tak tahulah nak gambarkan. Okay, lepas tu Nabi Adam dan Nabi Hawa ni dia hidup bergembira lah. Segala hajat mereka dapat dipenuhi dengan mudah. Walau bagaimanapun, Allah memerintahkan mereka supaya sentiasa bersyukur kepadanya, kepada Allah lah. Allah juga melarang mereka untuk mendekati sebatang pohon di dalam syurga tu, untuk mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap iblis. Selain daripada itu, tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan oleh mereka. Maksudnya dekat dalam syurga tu ada satu pokok. Pokok tu Allah. Nanti kita akan nanti kita akan bedah lagi. Bedah lagi. Okey, dalam tune, okay? Kenapa tunggu. Allah larang tu sebab pohon tu sebenarnya apa? Allah cakap dekat Nabi Adam dan Hawa supaya tidak pergi ke pohon tu. Okey, supaya berhati-hati terhadap iblis. Betul. Mungkin pokok tu ada iblis ke apa, tak tahulah kan. Okey. Saya sambung cerita dengan Azim. Macam tadilah, dalam syurga tu ada satu pohon yang mana Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa ni jangan dekati pohon tersebut. Nak tahu pohon apa? Okay, tunggu eh. Okay, nanti kita akan sebut pohon. Sebab apa? Sebab dekat Allah juga ada dah ciptakan iblis sebenarnya. Iblis ni adalah jin yang dikenali sebagai Azazil. Iblis ni memang dia macam dia terlalu, sikap dia adalah terlalu riak, sombong. Sebab dia kata Allah ciptakan dia daripada api, maka dia adalah berkuasa daripada Adam. Adam ni daripada tanah. Liat. Jadi bila api dengan tanah ni, apilah menang. Betul. Betul. Jadi dia terlalu riak, takabur, dia sampai dia bercakap dengan Allah, aku akan sesatkan seluruh umat manusia kecuali yang ikut perintah Allah sampai hari kiamat. Jadi itulah dia punya janji Allah. Jadi apa yang dekat dunia ni manusia ikut dia, maksud neraka lah. Maksud neraka. Jadi diorang rasa macam wujud Nabi Adam dan Hawa macam ni, ganggu dia lah. Sebab diorang kan bersikap tak abu kan. Betul. Jadi malaikat pun semua sujud kepada Allah kecuali iblis. Betul. Jadi sikap takabur iblis ni menyebabkan Allah halau dia dari syurga. Allah juga mencabut rahmat daripadanya serta melaknat iblis ni sehingga hari kiamat. Jadi apa tu sebab Tika cakap tadi, iblis ni dia berazam dia untuk balas dendam terhadap Nabi Adam dan Hawa serta seluruh umat manusia. Jadi Nabi, pada satu hari ni cucu-cicit lah, siapa yang ganggu, dia akan ganggu kita. Selagi mana dia boleh ganggu, dia ganggu lah. Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi satu hari ni iblis ni datang dia datang kepada Nabi Adam dan Hawa kat dalam syurga ni. Iblis ni. Jadi dengan dia punya kelebihan dia, dia suka menggunakan tipu helah dia ni. Sama juga lah sikap dia. Sama juga macam kita sekarang ni, dia pun suka kita nak buat satu kebaikan. Betul. Kadang-kadang dia macam dia hasut. Tak payahlah. Dia hasut kita. Tak dapat apa pun. Contoh kan. Tak payah dia hasut kita. Jadi kiranya iblis tu menghasut Nabi Adam lah. Ya, betul. Iblis ni dia menghasut, dia guna tipu helah dia. Dia apa yang dia hasut, dia pura-pura baik. Dia pura-pura baik. Jadi dia bermulalah perbicaraan, perbualan dia dengan Nabi Adam dan Hawa.
apa yang iblis dia hasut tu? Okay, saya lah maksudnya. Iblis ni dia mula-mula kan dia macam yang Tika cakap tadi, dia macam pura-pura baik kan. So iblis ni dia memuji-mujilah keindahan hidup dalam syurga. Dia kata syurga ni memang indah lah kan. Kemudian dia bertanya, tidakkah kamu berdua ingin hidup kekal di dalam syurga ini? Lepas tu mendengar dia persoalan tu, Hawa pun menyahut. Mestilah nak. Dia kata ya, sudah tentulah. Mestilah nak kan. So bagaimana caranya? Lepas tu jin, iblis tu, jika kamu makan buah dari pohon itu, pasti kamu akan hidup kekal di sana. Nah, dalam syurga lah maksudnya, kalau dia makan. Pohon tu sebenarnya kan Allah dah cakap larang. Tadi, dah larang. Jangan dekati pohon tu kan. Tapi iblis ni dia suruh makan pula buah. Buah kat pohon tu. Pohon maksudnya tu, dekat pohon tu ada buah lah. Ada buah. Kiranya dia kena pergilah kat pohon betul tu. Betul lah, sama lah. Lepas tu, iblis pun dia jawab dengan tersenyum. Lepas tu iblis pun menduding jari ke arah pohon yang dilarang. Lepas tu Nabi Adam dan Hawa pun dia melihat ke arah pohon yang dimaksudkan oleh iblis tu. Kemudian mereka berpandangan antara satu sama lain. Mestilah excited kan sebab Nabi iblis cakap tadi nak kekalkan. Dia berpandangan kekal tu sebab dia terfikir balik lah. Kan Allah dah larang. Sebab Allah telah pun melarang mereka mendekati pohon tersebut. Apalagi makan buahnya. Lepas tu, tidak, aku tidak akan melanggar perintah Allah. Nabi Adam berkata. Lepas tu, melihat ketegasan Nabi Adam, iblis tu dia cuba lagi nak tipu helah. Dengan tenang, dia berkata. Lepas tu, iblis tu pun berkata, sebenarnya Allah melarang kamu berdua mendekati pohon itu supaya kamu tidak menjadi malaikat. Dan supaya kamu tidak kekal di dalam syurga. Maksudnya, helah dia tipu pula. Dia jahatnya. Iblis tu dia cakap, kalau korang dekat guys, korang tak boleh jadi malaikat. Malaikat dan telah kekal. So dia tipulah Nabi Adam dan Hawa. Tetapi Nabi Adam tetap dengan pendiriannya. Aku tak mahu memakan buah itu. Aku tidak mahu mendekati aku tidak mahu menderhakai Allah. Nabi Adam terus berlalu dari situ. Okey. Lepas tu Nabi Adam dia menegaskan dia tak nak. Tak nak juga. Lepas tu Nabi Adam larang kan Allah. Allah dah larang, so Nabi Adam tak naklah ingkar kan. Lepas tu Nabi Adam terus berlalu dari situ, iblis merasa kecewa. Dengan sikap Nabi Adam, tetapi dia tidak berputus asa. Iblis kan. Dia tak akan berputus asa. Dia cuba kalau boleh selagi. Cuba juga. Sampai lah boleh. Last, okay, kita baca. Iblis yakin walaupun Nabi Adam tidak dapat digodai, Hawa boleh diperalatkan. Perempuan lah. Bila perempuan ni, hati dia lembut sangat. Lepas tu dia tak boleh goda Nabi Adam, dia goda pula Hawa. Hawa isteri Nabi Adam tadi lah kan? Betul. Hawa, mana? Menghasut Nabi Hawa dengan kata-kata yang lebih manis. Perempuan kan tertarik dengan kata manis kan. Hawa sungguh terpesona dengan hasutan. Lelaki tolong jangan jadi buaya kecil. Lepas tu Hawa dengan dia merasa sungguh terpesona lah dengan kata-kata iblis tu. Dan iblis tu dia pun mendapatkan Nabi Adam sambil berkata, wahai Adam, tidakkah engkau ingin bersamaku kekal di dalam syurga ini? Ya Hawa, aku ingin sekali hidup kekal di sini selama-lamanya. Tetapi, tidakkah engkau ingat Allah telah berpesan supaya kita menjauhi pohon itu? Jawab Nabi Adam kepada Hawa. Maksudnya, Hawa cakap lah. Hawa cakap, dekat Adam tak nak ke kekal? Nah, dia kan dah terpesona dengan iblis tadi kan? Lepas tu Nabi Adam, dia ingatkan balik yang bahu pesan daripada Allah supaya tidak mendekati pohon itu. Dia suruh jauhkan daripada pohon itulah. Ketika mereka sedang berbual-bual, Iblis telah memetik dua buah dari pohon larangan tersebut. Dia menunjukkan buah-buah itu kepada Nabi Adam dan Hawa. Lihatlah buah ni. Tak salah Tika, nama dia buah ni lah. Buah apa ni? Buah khuldi. Khuldi. Dia tak sebut sini. Tak sebut. Kalau nanti salah maafkan kami ya. Kami rasa buah khuldi tak salah. Lepas tu syaitan tu dia petik buah tu, dia tunjuk buah tu dekat tangan dia. Bentuknya sungguh cantik dan harum. Kamu berdua tentu suka. Aku yakin rasanya sungguh lazat. Kata iblis tu sambil memujuk lah. Lepas tu Hawa tertarik melihat buah-buah yang cantik tu kan. Lebih-lebih lagi baunya sangat harum. Begitu memikat hatinya. Dia terus mengambil dua buah. Dia terus mengambil sebiji daripada buah tersebut dari tangan iblis.
Melihatkan hal itu, Nabi Adam terus menerpa ke arah Hawa sambil berteriak, "Jangan Hawa." Cik, macam drama kan. Macam titik-titik. "Jangan Hawa, jangan sentuh buah itu. Itu adalah buah larangan." Nabi Adam stick dengan dia punya. Sebenarnya Nabi Adam dia minta Allah tu. Betul. Tetapi Hawa sudah terpedaya dengan pujukan Iblis. "Oh, alangkah harumnya buah ni. Lihatlah Adam, aku kira tidak ada lagi buah yang seharum dan secantik ini." Hawa cakap. Lepas tu Hawa terus merayu kepada Nabi Adam supaya memakan buah yang berada di tangannya itu. Okey. Okey. Lepas tu sama, macam mana Tika? Lepas dia nak makan buah tu, nak Hawa makan buah tak, kita tak tahu lagi sama ada Hawa terus. Hawa makan ke tak sebenarnya? Okey, kita sambung. Okey, jadi jadi apa Iblis ni, dia tengok, dia sangat gembira dengan apa yang sedang berlaku antara suami isteri. Seorang anak, seorang tanah. Sukalah dia dah macam dah berjaya hasut berjaya. Hawa dan masih tak berjaya lagi hasut si Nabi Adam ni. Betul. Jadi tapi dengan macam tu pun dia dah gembira macam macam itulah kita kehidupan kita. Betul. At least sikit pun dia dah gembira, betul lagi dah semua kan. Betul. Okay, jadi dia merasa, Iblis ni merasakan rancangannya hampir berjaya. Jadi kerjanya sekarang hanya menguatkan lagi keinginan mereka untuk memakan buah tersebut. Buah kuldi tu. Jadi Hawa ni dia buat apa? Hawa ni tak putus asa, tak putus-putus nak menguji buah tu di hadapan Nabi sampai sedap lah, bau harum lah. Buah syurga, kenapa tak sedap kan? Betul. Tapi dia tak tahu buah tu buah kenapa daripada dilarang? Pohon yang dilarang Allah. Jadi dia tak tahu. Mungkin jadi, dia tak tahu sebab kenapa Allah larang kan? Jadi lama kelamaan, isteri merayu-rayu, biasalah. Lepas tu Nabi Adam pun terpesona, taklah. Terpedaya, bukanlah terpengaruh juga dengan rayuan isteri dia. Jadi baginda mula terpesona dengan keharuman buah. Dia tengok buah tu sedap, macam sedap je, cantik. Pula harum pula. Mungkin macam apple lah kot, cantik. Mungkinlah. Lepas tu jadi Nabi Adam pun dia ambil buah daripada tangan Hawa dan menciumnya. Tanpa berlengah, tanpa buang masa lagi. Jadi Hawa ambil, kan tadi dah ambil sebiji dulu kan daripada Iblis. Jadi dah ambil lagi sebiji daripada Iblis. Nabi Adam dan Hawa pun memakan. Kiranya dua-dua dah terpedaya. Nabi Adam ada satu buah, Hawa pun ada satu buah. Sebab Iblis tadi dia bawa dua-dua dia buah, dua buah. Jadi dua-dua adalah bukan kongsi. Dia sebiji-sebiji. Jadi sebiji seorang. Nabi Adam dah terpedaya. Lepas tu bila dah makan tu, tak sangka-sangka, sebaik-baik saja mereka makannya, ada satu kejadian yang tak disangka. Apa dia? Bila lepas dia makan tu, apa jadi? Pakaian mereka terlucut dengan sendirinya. Tuan kata kuasa Allah. Sebab Allah dah larang. Tapi bila dah langgar perintah Allah, jadi pakaian mereka terlucut dengan sendirinya. Tunggu Nabi Adam dan Hawa pun dia terkejut dengan peristiwa itu. Masing-masing cari daun tu, balut tubuh masing-masing. Yalah. Oh, sebelum ni dia orang berpakaian lah. Makan buah tu terus. Terus baju tu. Baju dia terlucut. Lepas tu dia orang nak tutup dan tutup daun. Ni tak adalah ni dah dia. Masing-masing tutup dengan daun-daun tu lah. Tak ada benda kan, tutup malu lah. Jadi barulah mereka sedar kesilapan yang mereka lakukan. Jadi mereka sungguh menyesal. Jadi dengan cara ni Allah menegur mereka dengan apa yang telah mereka buat itulah, dengan memakan, melanggar perintah Allah. Bila dah langgar tu, makan lagi buah. Betul. Bila makan buah tu, Allah bagi cash, orang kata. Orang kata cash lah Allah bagi. Jadi Nabi Adam dan Hawa ni sangat sedih lah. Sangat sedih sebab apa, ke atas kelalaian dia orang ni. Mereka menangis dan terus bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa, tapi Allah campakkan mereka ke bumi. Mereka tak tinggal lagi di syurga. Elok-elok di syurga, Allah campakkan. Sebabkan asbab ni kecil je ni. Nabi Adam sini pun boleh bayangkan sini. Nabi sendiri pun terpedaya dengan apa tadi kita? Tahu tak apa? Maksud Nabi Adam, Nabi kot. Pahala dia punya, amalan dia macam mana. Betul. Dia punya sikap dia macam mana. Tapi still sebab tu kata manusia ni tak lari daripada terpedaya dengan syaitan rajim. jadi kisah dia, Nabi Adam dan Hawa dicampakkan ke bumi. Dah tak duduk dalam syurga dah. Mungkin kalau tak berlaku ni lah. Mungkin kalau dia orang kekal lah syurga. Sama lah, mungkin kita pun akan berada di syurga. Tapi disebabkan oleh hasutan syaitan itu punca. Jadi kita
masih berada di betul. Sinilah. Jadi dekat dunia sebenarnya dia banyak pengajaran yang kita dapat lah kan. Jadi dekat dunia bila dah masuk dunia ni dan sebumi, benda semua jadi macam semua kena Nabi Adam dan Hawa ni kena berusaha sungguh-sungguh lain beza dengan syurga. Syurga ni apa nak dapat betul. Minta je dapat Allah bagi. Dah campak di bumi pula dunia, ada kisah lain pula antaranya dia orang kena bertemu pula dengan kan. Tapi kita tak ceritalah pada hari ni. Okey, antara kisah dia. Antara pengajaran kita boleh dapat daripada hasutan iblis tu. Antaranya okey, ini berkisah tentang wanita. Lah, kita merujuk Gandhi. Kepada satgi Nabi Adam lah. Kita merujuk kepada Hawa lah. Okey, wanita ni Hawa ni Siti Hawa ke nama dia. Wanita, seorang wanita ni adalah makhluk kata sikap dia senang sebagai perempuan. Ya, betul. Perempuan ni hati dia lembut, hati dia tisu, hati dia sukalah segala-galanya. Mungkin ada yang hati macam keras tapi dia akan jadi lembut juga sebenarnya. Tapi lelaki pula wanita ni lah, dia makhluk yang mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Lelaki pula mudah terpedaya dengan pujukan wanita. Betul tak sih? Kiranya wanita bila dah suami isteri tu dia macam kau nak lah. Dia macam support boleh. Support each other lah. Jadi, wanita ni dia macam tadi macam wanita dia mudah terpedaya dengan syaitan. Lelaki pula mudah terpedaya dengan pujukan wanita. Tak mesti ya. Wanita itu isteri dia ke, wanita kawan-kawan dia pun kadang-kadang dia tolong macam itulah. Jadi apa pengajaran dia? Iman kita ni lah. Takwa dengan iman kita kepada Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari tipu daya syaitan. Lepas tu pengajaran kedua pula, iblis tidak akan berhenti menghasut manusia sehinggalah hari kiamat. Itu janji dia. Itu janji dia. Dia memang nak hasut cucu cicit Nabi Adam ni lah. Supaya kita ikut jauh dia daripada keimanan daripada Allah. Itulah kisah bersedikit kisah tentang Nabi Adam. Mungkin ada lagi tambahan? Boleh komen ke? Boleh share? Mungkin ada kita tersalah ke? Betul. Mungkin korang boleh komen dekat bawah. Dan boleh share sikit ke? Kita boleh tengok juga kan? Orang lain pun boleh baca. Orang lain pun boleh tahu. Betul. Korang kalau korang ada topik lain, boleh. Boleh komen dekat bawah juga. Nanti kita akan share. Itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Tajuk hari ini apa? Kita lipat balik lah. Tajuk hari ini adalah Kerana hasutan iblis. Okay. InsyaAllah besok pula Ramadan kedua kita akan cerita mengenai Pengorbanan seorang isteri. Siapa tu? Siapa isteri tak ada. Nanti kita dengar. Kena dengar. Betul. Sepanjang Ramadan. Betul. Pukul 12 Tengah hari Setiap hari kecuali hari Sabtu dan Ahad. Hari Ahad. Kat mana Zim? Dekat? Di platform YouTube. Pustaka Dari Iman. Dan sahaja di media sosial kami yang lain lah. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Tek Ramadan. Betul, jangan lupa tekan like, comment, share. Dan apa lagi? Subscribe kita punya channel YouTube Pustaka Dari Iman. Dan kita akan bertemu lagi untuk kita punya podcast Ramadan sharing kedua. Betul. Pada besok hari. Selamat berpuasa. Semoga dapat, jangan lupa terawih. Semoga dapat Ramadan yang terbaik tahun betul. Ni insyaAllah. Semoga kita dapat habiskan 30. Betul, kita rebutlah pahala sebanyak mungkin kan. Ramadan ni itu sahajalah daripada kita. Daripada kami saya Azim dan saya Atika. Betul. Jangan lupa nama kita orang. Okay. Hafal nama kita orang. Zikir pun boleh jadi. Okay, itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.